Bravo. Masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom pagi ni kita nak cerita mengenai Rin rahim meradang, akui suaminya takkan tenang. Rin dah hilang kemanusiaan. Masya Allah Rin, kenapa tu bergaduh pula tu dengan suami? Okey, kalau nak tahu jom tu tengok cerita selanjutnya. Sedih dan emosi terganggu kerana lapar, pelakon Rin rahim menangis semasa bercuti baru-baru ini kerana ketiadaan makanan di dalam bilik hotel. Cerita Rin, sejak kecil lagi keluarganya tak pernah membiarkan dia kelaparan atau kurang tidur. Meskipun usia sudah menginjak dewasa, Rin berkata dia masih terbawa-bawa kelakuan itu. Kata Rin, benda paling mak dengan kakak saya takkan biar terjadi dalam hidup saya sejak bayi lagi, kena cukup tidur dan cukup makan. Saya seorang saja ke macam ni? Lapar punya pasal, tak cukup tidur punya pasal, boleh sedih betul. Kalau berdepan dengan masalah besar, tak mau pula sedih menangis. Persoalannya, adakah saya normal? Adakah semua perempuan macam ni? Begitulah kata dan soal Rin. Dan Rin berkongsi perkara itu menerusi sebuah hantaran yang dimuat naik di Instagram miliknya pada Sabtu. Dan dalam rakaman video dikongsi, Rin turut dilihat sedih dan memarahi suaminya kerana gagal mendapatkan makanan. Dan difahamkan aktris berkenaan bersama suaminya iaitu Hafizan Ibrahim dan rakan-rakan mereka sedang menikmati percutian di sebuah kapal mewah. Dalam pada itu, Rin memberitahu dia sukar untuk tidur lena jika tidak mendapat makanan. Kata Rin lagi, saya ni ada habit buruk makan malam. Dalam bilik tiada Maggi atau apa-apa makanan. Saya lapar dari malam tadi, tahu tak? Lepas tu susahlah nak tidur sebab lapar, terpaksa juga tidur. Jadi awal gila saya bangun. Tak kelakar kan? Begitulah ujar Rin. Dan pelakon drama 7 Hari Mencintai Ku ini juga memberitahu kelaparan boleh membuatkan dirinya hilang pertimbangan. Dan dia kata lagi, suami ingat saya ada peri kemanusiaan ke kalau saya lapar? Dia ingat dia selamat ke biar saya lapar? Dia ingat dia boleh tidur dengan tenang ke kalau saya lapar? Sampai saya meradang, suami bangun bawa saya pergi makan. Sekarang saya dah kenyang dan dia boleh tidur dengan tenang. Begitulah ujar Rin. Aduh Rin, masak-masak begini. Tak apa pun, tak apalah, kita doakan yang baik-baik saja. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.